Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue lagi ada di pinggiran Margonda. Ada satu spot yang sudah pernah digarap sama Hairspun sebelumnya, sama teman-teman yang lain. Nah, ini udah hampir jam 12 malam. Ini sebenarnya sepulangnya gue gambar kemarin di acaranya Grebek Tembok. Agak lama karena tadi begitu kita nyampe ada mobil parkir, terus kita nunggu dulu orangnya cabut. Terus udah gitu kita minta izin juga sama yang punya ruko, daripada ntar begitu kita lagi nyemprot terus orangnya keluar terus mukanya kesemprot, ya kan. Ya udah, kita mulai aja Alien Shit episode kali ini. Someone trying to succeed in the film industry or any creative space is, if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong. From Bob Dylan, but maybe I stole this from Woody Guthrie. Freedom for me is waking up in the morning and going to sleep at night, and in between doing exactly what I want to do. What's the secret to happiness? The secret to happiness is finding something you love and then doing that for the rest of your life.
Siap, 68. Tepat di tanggal 19 Januari 2020, saya dan beberapa teman sudah melakukan aksi gambar di sekitaran Margonda, Depok. Dan di tengah kami melakukan aktivitas, tiba-tiba salah satu kru dari Faking Shit mengabarkan bahwa ada beberapa orang menggunakan seragam menghampiri kami. Mereka menggunakan sepeda motor. Dan ternyata yang menghampiri kami adalah tim Jaguar Polresta Depok. Sebelumnya kami memang sudah melakukan proses perizinan dengan pemilik bangunan atau toko yang kami gambar. Pada saat itu kami tidak merasa takut, jadi kami memutuskan untuk tetap stay di situ dan menghadapi semuanya. Karena kami yakin yang kami lakukan bukanlah sebuah tindak kriminal. Karena kami telah mendapatkan izin dari pemilik toko tersebut. Kami memang menggambar di ruang publik, tapi itu adalah milik perorangan, bukan pemerintahan ataupun fasilitas umum. Lalu tim Jaguar pun mengkonfirmasi tentang perizinan yang sudah kami lakukan kepada pemilik toko. Namun sayangnya, karena waktu sudah larut malam, pemilik toko sepertinya sudah tertidur pulas. Yang kami sadari akhirnya, tim Jaguar datang ke lokasi menggambar kami, ternyata berdasarkan laporan dari oknum yang kami tidak tahu apa maksud dan tujuannya melaporkan tindakan kami. Gitu loh, Pak, ada yang coret-coret di sono, depan Universitas Gunadarma. Kami tidak menyalahkan laporan tersebut, dan kami juga tidak menyalahkan kedatangan tim Jaguar, karena mereka hanya menjalankan tugas mereka untuk memberikan keamanan dan ketertiban bagi daerah yang mereka awasi. Namun yang kami sayangkan adalah memang masih banyaknya ketidakmengertian tentang hal-hal yang bersangkutan dengan apa yang kami lakukan. Oh apa? Masa datang ke sini, ya enggak? Ya. Seharusnya kamu itu, seharusnya ya, dimintai tolong sama yang punya toko. Pak, saya sama-sama. Yuda, saya minta tolong toko saya supaya bagus. Tolong dimurah dong. Ya. Itu logika kita. Lah kalau sampe, Pak, saya izin ya. Toko sampe sauret-toret. Dia mau enggak boleh sampe yang banyak. Enggak, Pak. Tadi kita cuma bertiga doang. Lah iya. Yang pasti kami telah meminta izin kepada pemilik toko. Kami hanya pelaku seni. Kami tidak melakukan tindak korupsi. Jadi kami harap apa yang kami lakukan bisa dilihat sebagai sebuah hal positif, bukan dalam bentukan merusak ataupun melakukan tindakan-tindakan yang memberikan ketidaknyamanan kepada masyarakat. Tapi kan rasanya, saya pikir orangnya bisa rasa ketakutan. Apalagi yang benar-benar. Satu hal yang pasti, ketika kami meminta izin kepada pemilik toko, kami melakukan itu dengan penuh etika dan tanpa ada intimidasi apapun. Bahkan tidak ada kekerasan yang kami lakukan. Buat teman-teman, silakan tulis komentar kalian di bawah. Kira-kira kalau kalian berada di posisi kami, apa yang kalian lakukan? Ayo, Pak, sebelumnya Emang udah biasa digambar, Pak. Satu hal yang pasti, kami membuat video ini pun dengan harapan kalian bisa menonton atau melihatnya dengan pemikiran yang terbuka. Ada hal-hal yang memang bisa ditanggapi secara serius. Ada hal-hal yang memang selayaknya dilakukan dengan pembawaan yang lebih santai. Artinya, teman-teman bisa memilah mana yang memang serius, mana yang memang sifatnya hanya sebuah bentuk canda atau komedi. Dan itu dilakukan oleh tim Jaguar sendiri ketika mencoba berkomunikasi dengan kami.
Tim Jaguar berusaha untuk mencairkan suasana. Begitupun kami menanggapi segalanya dengan respon yang sangat baik supaya tidak ada ketegangan di antara kami. Terima kasih Pak. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada tim Jaguar yang sangat luar biasa menjaga keamanan ketertiban daerah Depok dan sekitarnya. Dan saya berharap tim Jaguar selalu diberikan semangat yang luar biasa, kepatutan yang luar biasa, dan kesolidan yang luar biasa untuk bisa membuat masyarakat Depok dan sekitarnya merasa aman dan nyaman. Apa yang kami lakukan semoga tidak memberikan dampak atau efek negatif kepada siapapun. Karena niat kami hanya untuk memperindah spot atau titik yang ada di sekitaran daerah Depok. Dan itu pun sekali lagi dengan perizinan, tanpa intimidasi, dan tanpa kekerasan. Sekarang saatnya gue untuk pamit, dan teman-teman silakan kembali menyaksikan proses bersenang-senang kami. Siap, 68. Ini akibat lo pada ngomong dari tadi 86 ya kan Jaguar bener nongol. Sebenarnya gue pernah syuting bareng sama tim Jaguar juga keliling malam-malam di daerah jalan yang setelah Margonda tuh menertibkan orang-orang segala macem pakai seragamnya Jaguar segala macem. Untungnya tadi nggak ada yang ngeh. Sebenarnya gue sempat buka masker, terus tiba-tiba nongol udah ada kamera segala macem. Ya udahlah, kalau terpaksa harus dibuka, cuma kalau dibuka pasti akan lebih lama lagi kan urusannya. Ya udah akhirnya cabut. Sekarang udah 2:30 pagi lebih, akhirnya selesai juga. Berantakan sih, karena nggak bikin skate, terus juga kayaknya gue salah pilih warna, fill in, jadinya ya begini hasilnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, tapi yang pasti ada cerita seru di balik proses gue ngaleng pada malam hari ini bareng Ezapat dan juga Herspon yang tadi tiba-tiba didatengin sama
tim Jaguar. Padahal tadi udah sempat di mention gitu dengan tampilan gue pakai masker kayak yang, apalagi ini nih, wah gila, tampilannya begini, wah. Karena gue doang yang pakai masker, yang lain enggak. Terus. Pokoknya selamat bertugas buat tim Jaguar. Semoga bisa menjaga keamanan di Kota Depok. Dan tenang aja, kita udah minta izin kok sama yang punya tempat gitu. Dan nggak bohong, memang kita udah minta izin dari awal. Terima kasih udah nonton Vacation episode kali ini. Semoga bikin semangat kalian untuk belajar ngaleng dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Tetap bisa membagi waktu untuk menjalankan hobi kalian. Bagi saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To them.